Soal pertama, 20% dari 1.250. Nah, darinya berarti kali ya. Nanti bisa kita tulis 20% kali 1.250. Nah, di sini angka nolnya ada 2 ya. Di angka nolnya boleh kita coret, coret, coret dengan tanda persentasenya. Jadi tinggal angka 2 kali 125 yaitu 250. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Manakah nilai berikut yang paling besar? Yang ditanya yang paling besar. Nah, ini triknya. Tanda persennya kita anggap tidak ada. Jadi kita kalikan aja ya angkanya. 8 dengan 8, kita kalikan hasilnya 64. 3 kali 25, 75. 20 dikali 4, 80. 9 kali 10, 90. 1 dikali 65, 65. Yang ditanya paling besar. Nah, di antara angka di sini yang paling besar yaitu 90 ya. Jadi jawabannya D. Oke. Nah, gitu caranya. Jadi, anggap aja persentasenya tidak ada. Oke, kita lanjut soal berikutnya. adalah 47% dari ini bisa kita nyatakan sebagai 454,96 itu sama dengan 47% atau 47 per 100 dari X. Nah, kita misalkan yang kita cari itu X. Nah, X ini itu akan sama dengan nih pindah ke sini jadinya kan 454,96 dibagi 47 per 100 atau membagi pecahan itu mengali dengan kebalikannya langsung aja kebalikan dari ini 100 per 47 kali dengan 454,96. Nah, kita kalikan ini 45.496 per 47. Nah, di sini ya pembagiannya kita lihat tiga angka pertama 454 dibagi 47 itu sama dengan 9 ya. 9 dan seterusnya. Nah, karena di sini ya angka awalnya 9 itu cuma satu yang A, jadi udah jelas itu jawabannya A. Ya, jadi nggak perlu kita lanjutkan pembagiannya. Udah dapat kita jawabannya yaitu A, itu 968. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC dan segitiga KLM adalah segitiga sama sisi. Persentase daerah yang diarsir terhadap daerah yang tidak diarsir adalah, nah di sini yang diarsir itu ada 5 segitiga kecil ya. Nah, yang tidak diarsir yang ini. Untuk menjawab soal ini, kita buat garis bantu dari titik ini ke titik ini, kemudian dari titik ini ke sini. Ini dari titik ini ke sini. Maka daerah yang tidak diarsir itu terbagi menjadi 7 segitiga kecil. Oke, makanya persentase daerah yang diarsir terhadap yang tidak diarsir. Yang diarsir ada 5 ya. 5 per yang tidak diarsir ada 7. Kali 100%. Sama dengan 5 kali 100, 500 per 7. Nah, kita bagi 500 dibagi 7. 50 bagi 7, 7. 7 kali 7, 49. Kurangkan sisa 1, turun 0. 10 bagi 7, 1. Nah, udah ketemu sampai sini 71. Nah, di pilihannya yang ada 71 itu cuma D, berarti jawabannya adalah D, itu 71,4%. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Apabila Diki berhasil menjual koran sebanyak 145 di dalam seminggu, dari persediaan koran untuknya sebanyak 20 lusin, berapakah persentase koran yang belum dijual Diki dalam seminggu? Nah, di sini total koran persediaan untuk si Diki itu 20 lusin. 20 lusin itu sama dengan 20 dikali 12, yaitu sama dengan 240. Nah, yang belum dijual itu sebanyak 240 dikurang yang udah dijual 145. Jadi
Jadi ini yang belum dijual 240 dikurang 145. Karena kita mau mencari persentase yang belum dijual, berarti total yang belum dijual kita bandingkan dengan persediaan, yaitu 240 per 240 dikali 100%. 240 dikurang 145 yaitu 95 per 240 kali 100%. Nah, ini kita coret nolnya 1. Jadi tinggal 95 dikali 10, 950 dibagi 24%. Nah, kita bagi 950 dibagi 24. Itu sama dengan 3 ya. 3 kali 24 itu 72. Dan seterusnya. Nah, dari sini yang awalnya angka 3 cuma C, berarti jawabannya udah jelas itu C. Itu 39,6%. Oke. Okay. Ya, nggak perlu kita lanjutkan lagi proses pembagiannya, karena yang ada angka 3 di depannya cuma C. Oke, okay, kita lanjut soal berikutnya. Tinggi badan Ria adalah 146. Setelah 2 tahun, ternyata bertambah menjadi 162. Berapa persenkah pertambahan tinggi badan Ria? Pertambahan tingginya dari 162 ke 146. Berarti kita kurangkan 162 dikurang 146. Itu sama dengan 16. Karena ini tanya persentasenya, berarti 16 itu kenaikannya per awalnya itu 146 dikali 100%. 16 dengan 146 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 16 bagi 2 8, 146 dibagi 2 73. 8 kali 100 800 bagi 73. Nah, dari sini bisa ya kita lihat 800 bagi 73. 80 bagi 73 itu 1 ya. Nah, yang angka depannya 1 yaitu E. Jadi jawabannya E. 10,96%. Yang harus kita lanjutkan lagi untuk mempersingkat waktu. Langsung aja jawab itu E. Oke. Lanjut soal berikutnya. Dua karung terigu yang masing-masing beratnya 15 kilo dan 25 kilo, pada masing-masing karung terjadi penyusutan 2% dan 2,4%. Jika kedua karung digabung, maka persentase penyusutan seluruhnya adalah, nah, kita lihat dulu penyusutan masing-masing karung ya. Yang karung pertama, jadi yang 15 kilo itu penyusutannya 2% dari 15 kilo. Itu sama dengan 2 kali 15 yaitu 30 bagi 100. 0,3 ya. Kalau ada teman yang belum paham, kita bikin kayak ini. 2 kali 15 30% itu sama dengan 0,3. Kemudian 2,4% dari 25 kilo. 2,4 dikali 25 itu sama dengan 60 ya. 60%. Jadi ini sama dengan 0,6 kilo. Satunya kilo, ini satunya kilo. Kita jumlahkan, ini sama dengan 0,3 ditambah 0,6 itu 0,9 kilo. Jadi penyusutan kedua karung kalau ditotalkan itu sama dengan 0,9. Jadi persentase penyusutan seluruhnya itu sama dengan 0,9 per ya, langsung aja sama dengan berat keseluruhan 15 tambah 25 yaitu 40 kali 100%. Nih, 0,9 kali 100. Itu langsung aja. Ini nolnya kita coret 1. 0,9 kali 10, 9 per 4%. 9 dibagi 4 sama dengan 2,25%. Jadi jawabannya B.
Oke. Itu ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton.